berarti filenya perempuan.
ada nanti file-nya perempuan. Karena sudah ada petunjuknya di situ. Ya. Komat, ya Hindu enggak ada zahir mama file sing lahir. Kok ada mama Hindu? Atau enggak ada file-nya di situ? Enggak zahir, file-nya mustatir. Nanti dia akan kembali marjinya perempuan juga karena apa? File-nya perempuan. Ada. Komat mama Hindu. Dorobat Zaidan, Dorobat Zaidan, Dorobat Zaidan telah memukul ia si perempuan akan Zaidan. Ini faedah siapa nih? Kita cari di situ. Yang mana faedahnya? Yang perempuan. Kemana dia kembali itu? Pokoknya perempuan. Carinya perempuan. Itu udah indikasi. Walaupun kau bisa lihat, enggak ada perbedaan pemikiran itu bainal hakiki wal majazi, di antara yang hakiki dan majazi. Mana hakiki majazi? Nah, subhanahu wa ta'ala indun tawa'ati syamsu. Komat indun telah berdiri oleh indun. Indun namanya fa'il, namanya apa? Hakiki, emang orang berem. Fala'ati syamsu, telah terbit oleh syamsu, matahari. Matahari, irob jadi fa'il tola'at. Dia perempuan, perempuannya majazi. Ya, jadi enggak ada perbedaan di antara hakiki dan majazi. Dia tetap ada terbit. Komat ini lakinlah halatani, akan tapi baginya mempunyai dua keadaan, halatu luzumin wa halatu jawazin, keadaan wajibnya harus dan keadaan boleh. Keadaan harus, keadaan boleh. Nah, saya tilkalam ala zalika, akan datang perkataan atas demikian. Itu pembahasannya nanti insya Allah akan dibahas. Halatul luzum, halatul jawaz. Wa innama talzamu fi'la mutmari mutasilin au muhimin zata irri. Wa innama adalah nyatanya talzamu wajib ia fi'la mutmari. Ia akan fi'il mutmar, akan fi'il domir. Mutasilin, ya, domir yang mutasil atau mukmin atau yang memberikan paham zatahir, atau yang punya makhluk. Poin nama itu namanya ada dua hasil, huruf yang menunjuki kepada hasil. Talzamu fi'il mudhari', fa'ilnya domir mutasil fi jawazan tamiru ya ya'udu ala tak ta'nisi. Hanya saja wajib ia tetaknis fi'la mutmari, fi'la mutmari, fi'la tafi'il maf'ul bih, fi'la maf'ul bih bagi lafaz talzam. Fi'la mudhaf mutmari mudhaf mutasilin na'at kepada mutmari. Mu'imin itu maf'ul atas mutmari. Zata data itu maful bila bagi lapas zata menjadi maful bagi lapas mu'imin yang memberikan paham akan orang yang malu. Zata mudah kiri mudah bila talzam ta'utani si sakinatu fi'lal mahdi. Tasamu lazim
wajib tahu taknis ya. Oleh taknis as-sakinatu yang mati al-fi'lul madiyah akan fi'lul madiyah fi maudhi'ah ini pada dua tempat ya, jadi wajib nih taknis yang mati kepada fi'lul madiyah dua tempat ahaduhuma pertama ayusna dalam fi'lu ila domir mu'annasin mutasin bahwa disandarkan akan fi'l ya, ke ila domirin kepada domir mu'annasin yang mu'annas mutasirin yang nyambung oleh apa enggak ada perbedaan misalnya pada mikan itu bainal mu'annasin hakiki wa majazini di antara mu'annas yang hakiki dan majazi enggak ada perbedaan ya, nah tepat aku maka kau katakan indun komat indun komat ini namanya mu'annasnya hakiki indun ya bermula indun ya itu telah berdiri indun Eropa jadi apa? Hah? Jadi apa? Muntada kail jadi fa'il gak boleh ya jadi muntada kobalnya komat komat jumlah bil fa'il komat fa'ilnya siapa? Domirun istatirun ini yawzan takdiru iya ya Allah ala indun kembali juga ya, indun ya Allah ala indun jumlah fi'il fa'il mahali rafin kobarun hub boleh fa'il walaupun nanti domirnya kembali ke indun juga nggak boleh kita ngomong siapa fa'il komat hindun nggak boleh begitu jadi harus ya ada birokrasi dulu ya, ya. Harus diurut dulu siapa fa'ilnya kemudian stajurun kehijauan stajuru iya ya Allah ada hindun wasamsu talat ini namanya apa majazi bermula matahari itu telah terbit Shamsu, irab jadi apa? Jadi apa? Mubtada. Khabarnya? Tola'at. Jumlah bi'il fa'il. Fa'il tola'at adalah? Damirun mustajirun bi'in jawasan taqliduhu. Iya, ya Allah ala. Shamsu. Begitu. Gak boleh kita bilang, fa'il tola'at siapa? Shamsu, gak boleh. Fa'atat adalah domirun mustajirun ini jawazan takdiru iya ya Allah ala wa takdiru dan tidak boleh kau katakan koma ya wala tola'a gak boleh ya tola'a ya koma indun gak boleh Pain kana, koma samsu nggak boleh. Pain kana domino menfasilan lam yuk tapi tay. Maka jika ada dominnya itu menfasil berpisah, dominnya berpisah. Lam yuk tapi tay, maka nggak usah ditak pindah dengan ta. Nasu kama indun makoma ilah ya. Hindun tidak telah berdiri ya kecuali dia begini ini namanya domirnya munfasil hiya berpisah kok hiya illa hiya maka gak usah didatangkan dengan tak gak boleh gak usah hindun makomat illa hiya gak usah asal yang kedua jadi yang mesti mu'annas kalau domirnya mutasil kalau munfasil gak usah mutasil itu artinya nyambung munfasil berpisah berarti kalau yang masih nyambung dapat yang udah berpisah tidak dapat ya. Jadi yang masih nyambung dapat
ketika gerak berbunyi. Jadi yang belum bisa nggak dapatnya. Jamaah malam saya tidak sebatas apa yang akan datang penjelasannya.